Kegiatan senam pagi PAC PKN Kecamatan Medan Belawan bersama dengan puluhan masyarakat Belawan tidak menyurutkan tekad mereka untuk senam pagi walaupun banjir air pasang. Kegiatan ini dilaksanakan di depan kantor PAC PKN setiap pada hari Minggu. Atas kesadaran beberapa anggota guna kegiatan senam pagi tetap terlaksana, mereka berusaha untuk menguras dan membuang air yang ada di Jalan Veteran ke dalam got. Sehingga, air tersebut tidak terlalu membasahi jalan dan tetap dapat melakukan kegiatan senam pagi. Akibat dari air pasang yang setinggi lutut orang dewasa masuk ke Masjid Nurul Falah, membuat pengurus PAC PKN Kecamatan Medan Belawan terpanggil untuk membantunya. Herianto Laut, Ketua PAC PKN, punya tanggung jawab untuk membantu agar Masjid Nurul Falah ini dapat beraktivitas seperti biasanya. Rasa bahagia dan bangga, yang mana memang inilah yang kami tunggu-tunggu apabila ada bantuan dari masyarakat maupun dari satu organisasi yang mana yang dikatakan tadi organisasi Pemuda Karya Nasional tadi ini, yang mana memang Pak, kami ini membutuhkan dana ini ialah untuk meninggikan masjid kami ini sekitar antara 50 cm. Selama ini masjid kami tenggelam atau karam kalau ada air masuk. Nah, jadi kami harus bantuan ini mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga saja diberkati Allah bantuan bangunan ini ya. Pembangunan dana juga tadi saya dengar dan membangun sumur juga Pak. Memang sampai ke situ rasanya kami bahagia dan bangga kali kami. Semoga berjaya daripada Pemuda Karya ini. Dan kami doakan semoga saja bantuan ini akan kami melaksanakan dengan secepatnya. Menjawab moral kepada satu akidah yang telah diberikan kepada Allah rahmat dan hidayahnya. Amin. Supaya kita sesama satu akidah membantu bagaimana masjid ini bisa beraktivitas seperti semulanya. Untuk kemajuan masjid ini kami akan menyuarakan nanti kepada seluruh PKN se-Kota Medan untuk membantu masjid. Dan itu kami dari Pemuda Karya Nasional Kecamatan Medan Belawan inilah memberi bantuan untuk pembangunan sumur bor sementara. Untuk itu kami kepada seluruh masyarakat Belawan khususnya Masjid Nurul Falah kami sangat-sangat berterima kasih yang telah menerima kedatangan kami dan menerima sumbangan kami. Terima kasih. Oke. Dari Belawan, Sumatera Utara, Persawaran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.